Assalamualaikum. Jumpa lagi bersama saya Dapur Eni. Nah, kali ini aku mau bikin bakwan ya, bakwan dari sayuran. Sederhana. Ini sayurannya ada wortel, seledri, daun bawang, kol gitu ya. Terus cabai rawit hijau. Ini udah aku cuci bersih dan udah aku potongin ya. Di sini bahan juga gampang, ada pecin, garam, ketumbar ya. Sini ada terigu, tepung terigu, nah 1 butir bawang putih. Gimana cara meraciknya? Yuk tonton videonya sampai selesai. Selanjutnya haluskan bawang putih. Masukkan bawang putih dalam sayuran ya. Ini udah dihaluskan. Ini ketumbar. Cukupnya aja. Ini garam. Aku pakainya garam ya. Garam bisa diganti dengan masako gitu ya. Nah, ini kasih garam. Sini ada pecin. Kita aduk rata biar semuanya tercampur rata ya. Nah, kemudian yang terakhir masukkan tepung terigu ya, secukupnya ya. Diaduk ya semuanya biar tercampur rata. Kalau masih agak keras ya, kurang dikit gitu, boleh dikasih air ya sedikit aja. Kasih air ya secukupnya, sedikit aja lah. Aduk ya sampai semuanya benar-benar tercampur rata. Panaskan minyak. Kita ambil ya 1 sendok makan. Kemudian kita goreng ya sampai berwarna kuning kecoklatan. Sering-sering dibolak-balik. Nah, kita dibolakin ya, ini dibolak-balik ya. Ini separohnya sudah hampir kecoklatan. Nah, kita nunggu tinggal sedikit lagi ya. Dan kita angkat. Nah, begini hasilnya teman-teman. Ini sudah aku goreng semuanya ya. Nah, begini nih. Coba ya, aku cobain satu aja. Enak banget, udah ada rasa gurihnya, ada perasa pedasnya, pokoknya enak banget, kemriuk gitu ya. Nah, bagi yang belum mencoba, sempat mencoba ya resep dari Dapur Eni. Semoga kalian suka dengan video saya dan semoga kalian suka resep dari Dapur Eni ya. Nah, bagi yang suka dengan video saya, jangan lupa like, komen, dan subscribe biar aku lebih semangat bikin video yang lainnya. Selamat mencoba. Ini rasanya lain dari yang lain tuh loh. Selamat mencoba ya. Karena bikinan suami aku.